Panglima Besar Jenderal Sudirman, bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga.
kami Tentara Republik Indonesia akan timbul dan tenggelam bersama negara, sanggup mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai titik darah penghabisan. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku ini. Tetapi jiwaku yang dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang aku hadapi. Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatan. Sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini. Lagi pula, sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh. Tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang siapapun juga. Dalam menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga, tetap jangan lengah, karena kelengahan menyebabkan kelemahan. Kelemahan menyebabkan kekalahan, dan kekalahan berarti penderitaan. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan Made of Zonder pemerintah. Tentara akan berjuang terus. Seindah mawar semungil belati di kau cemerlang wanita, semerbak wangi sejinak senandung digital. Gerak gayamu ringan mengikat hatimu dan terenang, mekar bersinar. Sutra Dewangga, senyummu meruntuhkan malam.